kena Ramadan. Jadi setelah mana kita merancang untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan tidak ada pilihan bagi kita untuk mengisi program-program di dalam bulan Ramadan, terutama sekali mengikut apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita sedia maklum, saya hanya sekadar memberi peringatan. Umur kita ni memang tak panjang. Kalau mengikut hadis Nabi, 60 hingga ke 70. Kemudian bila kita tolak-tolak umur baligh kita, saya rasa tak semuanya baligh umur 12 tahun. Saya baligh umur 20 tahun. Jadi 5 tahun tu macam mana nak bayar? Hutang wajib dibayar. Maka kita muhasabahlah berapa tahun kita balik yang sebenarnya. Jadi apabila umur kita ni singkat, Allah bersifat Rahman ni Rahim. Tapi Rahman lah, Rahman kepada manusia yang kita nak Rahim. Rahim ini hanya khusus ganjaran pada orang mukmin. Di antaranya apa benda? Di antaranya kita nak kejar malam Lailatul Qadar. Kalau 1000 bulan bahagi dengan 12 berapa? Lebih kurang 83 tahun. Berarti kalau saya nak cukup 83, umur 66, kena tambah lagi 12-13 tahun lagi. Tapi dengan adanya pengiktirafan Allah supaya kita mengihya Ramadan, Allah akan bagi umur kita mejanan. Cara percuma umur 83 tahun. Solid dah balik dah. Tak ada tolak dah, tuan-tuan. Jadi siapa yang kehendaki, falyatafaddal. Di antaranya yang kita nak laksanakan, kita istiqamah sembahyang sunat tarawih serta dengan witir. Dalam hadis Nabi, Rasulullah akan beri ganjaran pahala seperti mana kita berjaga sepanjang malam dengan melaksanakan solat tahajud ni sempurna, bukan mini khiyam. Mini khiyam ni dia tak buat sunat tasbih. Dia buat tahajudnya. Itu kesempurnaan. Jadi bagi hadirin hadirat, saya rasa confirm dah ada yang itu. Ditutupi dengan witir. Witir bukan sahaja bulan Ramadan, selepas Ramadan pun ada. Yang kedua, kita baca Quran. Alif Lam Mim. Berapa huruf? 3 huruf. Allah bagi 10 markah. Makna kalau kita baca Alif Lam Mim tiap-tiap hari, tambah lagi 10 tahun. Tambah umur kita lagi 10 tahun. Kau kelihat sendiri, 83 tambah 10. Kemudian apa lagi? Kita kata sedekatun jariah. Sedekah jariah. Balas juga 10. Kalau bagi RM1 dapat RM10. Agak-agak duk jerkah jariah ni berapa puluh ribu dah. Takut tak sampai ke 10. Kalau sehari Jumaat RM10 baru RM40 sebulan. Setahun baru RM480. Cukup tak cukup kita nak makan dalam tanah perkuburan. Sepanjang kita berada dalam kubur, ganjaran pahala. Kemudian apa lagi yang Allah nak beri? Kita kata saumu Ramadan, puasa Ramadan. Summa taba'ahu sittamin syawalin. Kita puasa bulan Ramadan, ganjarannya sebulan. Puasa 6 lepas Ramadan, ganjarannya setahun. Tapi jangan pakar matematik pula. Puasa sebulan dapat puasa sebulan, baik puasa 6 dapat setahun. Jadi nak dapat puasa setahun, kamilu. Kamilu
Ramadan, salasin, summa taba'ahu sitta min syawalin. Ini bagi wanita. Walaupun ada dalam kitab mengatakan kita puasa khada ataupun puasa sunat 6 hari syawal serta dengan khada. Hadis sahih tak ada nak campur. Jadi bagi wanita wajib khada dulu. Kemudian baru puasa 6. Puasa 6 itu sebulan, bukan 6 hari saja. Bagi puasa 6 hari nak terus itu bagi orang yang tidak masalah. Laki-laki ataupun perempuan dah berumur lebih. Itu boleh kita lakukan. Kemudian apa lagi? Solat. Solat berjamaah 27 pahala. Sembahyang seorang 1 pahala. Nak pilih yang mana ni? Ramadan kita dah continuous dah. Kalau bulan tak Ramadan, saya rasa dah balik dah. Saya dah mengajar pun pukul 9 je. Makna kita mampu tunggu sehingga pukul 11. Pukul 10.30 lebih kurang. Persoalannya kenapa bulan puasa ni agak nampak penuh, bulan tak puasa tak ramai? Calculation kita tu macam mana? Kita nak buat seketika ataupun kita nak buat berterusan? Ini hadirin hadirat kena fikir sendirilah. Yang muda ke, yang tua ke, sama. Sebab kita buat, dapat dekat kita. Ini perkara yang asas. Sebab sembahyang berjamaah, apa dia kelebihannya? Bukan sahaja sekadar mendapat 27 ganjaran. Kalau kita sembahyang berjemaah ini, makna tertib di segi rukun tamakninah dah tentu ada. Kita tak kelangkabut, tak ada mendahului imam. Ikut imam, insyaAllah sempurnalah solat kita. Diberi ganjaran 27 pahala. Bila kita konsisten sembahyang berjamaah, akhirat kelak. Makna Allah akan beri satu kelebihan kepada orang yang sembahyang konsisten. Disebut dalam hadis, ar-rajulu qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Laki-laki ataupun perempuan yang mana hati dia sangkut dekat masjid. Subuh teringat, zuhur teringat, asar teringat, maghrib teringat, isya teringat, dia balik masuk sini. Maka orang ini akhirat esok, kata Nabi, walaupun masanya begitu lama sekali, satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun. Kalau setahun kita ada 365,000, kita nak kali 70 tahun. Saya ingat lebih 20 juta tahun lebih, itu penantian baru. Sebab itu kata Rasulullah, kita akan lari macam kawan lembu mencari air, tuan-tuan. Kesana kemari, kesana kemari, dan tidak guna lagi anak isteri. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hak kita nak buat ni lah. Semayang terawihnya, semayang sunat witirnya, semayang tahajudnya, semayang berjemaahnya. Ini nak bawa dalam mizan timbangan kita. Itu perkara yang kita perlu. Kalau kita tak semayang jemaah, tak ada isteri, tak boleh tolong suami, tak boleh tolong siapa, tak boleh tolong melainkan diri sendiri. Jadi janganlah kita tertipu dengan nafsu. Keseronok kita tu ke arah lain. Jadi kita konsisten ke yang ini, insyaAllah sejahtera kita di akhirat kelak. Bersama dengan, kalau isteri-isteri kita, kalau anak-anak kita, anak-anak kita lah. Jadi kalau mak bapak tak semayang berjamaah, anak nak pergi mana? Ini kesan negatif dia. Anak tak akan semayang, tuan-tuan. Kadang-kadang sedih, tak pernah nampak muka. Tiba-tiba usung jenazah mari kat surau. Sedih kata sedih. Cukupkah sebagai seorang anak nak hantar borang dekat
masjid, suruh buat tahlil arwah. Tahlil arwah ni tuan-tuan, pendapat ulama' saja, hadis sahih memang tak ada. Tapi macam mana kita nak mewujudkan berkaitan qata'iyan ada dalam hadis? Surah sebut ada. Iza mata ibnu Adam in khata'amalu illa min salasin. Tiga perkara. Di antaranya anak yang soleh. Apa ta'arif anak soleh? Anak yang memelihara hubungan kita dengan Allah. Sembahyang kita dengan Allah tu sempurna. Lepas tu dia bacalah Fatihah ke apa ke, sedekah ke mak ayah kita. Wajib sampai tuan-tuan. Ini kadang-kadang, maaf cakap lah, kita ambil jalan pintas nak hantar borang kat surau, bagi sedikit sumbangan. Kita tak baca juga. Sedih ke tak sedih tuan-tuan? Jasamu dikenang. Sepatutnya Ramadan ni kita kena full. Pertama, jadikan aku anak yang soleh. Tarawih jangan tinggal. Ini hari minggu pertama sampai keluar. Tempat saya lah, masuk minggu kedua dah habis dah. Tapi surau ni saya syukur alhamdulillah, daripada dulu sudah mari memang ramai. Alhamdulillah. Ini yang kita nak. Daripada sembahyang tarawih dan sebagainya, kita nak pula menghadiri majlis ilmu. Majlis ilmu ni memberi peringatan, kepahaman sesuatu. Dia katakan makna dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu takhullaha haqqa tuqatih. Apa makna takhullah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati selagi mana belum sempurna Islam. Ha, itu kita nak mati tak tahu bila. Jadi bila kita laksanakan perintah Allah itu, rukun Islam yang lima itu kita konsisten campur dengan rukun iman. Bila kita datang belajar, baru ada ilmu. Sembahyang wanita misalnya, kalau kita tarik kain telkung kita ni tutup dahi, batal sembahyang. Sebab dia nak rukun sujud ada tujuh. Pertama dahi, dahi itu jangan tertutup. Ini kita berpegang kepada mazhab Asy-Syafi'i. Ha, nak faham secara detail kena datang majlis ilmu. Satu-satu rukun sembahyang macam mana, rukun wuduk macam mana, rukun mani wajib macam mana, sehingga ada keyakinan 100%. Kalau mani, ambil wuduk ada 18%, markah 20, fail. Tak boleh sedikit pun, mana tak sampai air pada rukun yang ditetapkan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bah. Jadi berganda-ganda sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Kemudian lepas Ramadan, zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Ganjarannya sama dengan Bukit Uhud tu sekali sebut. Jadi kita nak jadi kelaziman kita. Tak banyak sikit. La ilaha illallah. Kalau dunia ini menjadi timbangan, nescaya kalimah la ilaha illallah tu terangkat tuan-tuan. Kalau kita kata batu dunia, maka dia akan menjunam. Batu dunia ni ringan lagi. Itu kalimah la ilaha illallah. Tapi kena faham dari sikit tauhid. Isbat, nafi isbat tu amana, Allah tu di mana, rasulnya di mana. Dibawa kepada Al-Quran, hadis. Taraktu fikum amrain, kata Nabi. Kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, meletakkan di atas. Baru perjuangan kita mencari keridaan Allah. Jangan kita ikut nafsu. Quran duduk di bawah, nafsu duduk di atas. Maka mati besok habislah kita. Tak ada tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ganjaran-ganjaran pahala, ganjaran-ganjaran. Kalau kita kata apa lagi? Tilawatul Quran. Nak tidur, baca tiga kali qul wallah. Seolah kita khatam satu Al-Quran. Sekurang-kurang kita sembahyang sekarang witir tiga rakaat. Lepas solat tarawih apa semua ni, masuk bulan Syawal, paling kurang satu. Paling kurang.
Saya teringat balik tengok cari apa dia kelebihan semayang sunat witir. Ha. Kalau mazhab Hanafi dia buat 1, 3, 5, 9, 7, 11. Ha. Kita mazhab Syafi'i kurang. Nak buat yang itu. Tapi kalau boleh itulah. Paling kurang kita buat 3. Ha? Paling tak sempat juga buat 1. Konsisten. Hak kita tuan-tuan. Kalau hari ni kita nak raya dia bagi 3 bulan bonus. Ha? Ha, kalau gaji 2,000, 6,000 tuan-tuan nak balik kampung happy. Sebab duit banyak. Begitu juga kita masuk akhirat tak ada masalah, amalan banyak. Quran tu sifat mana dia katakan dustur, pelembagaan. Ha? Jadi Al-Quran itu akan diberi mati dalam kubur. Al-Quran dukung kita tuan-tuan. Saya baca dalam satu hadis, sampai ke akhirat Al-Quran dukung lagi. Sebab dia kata hujjatallak, hujjah. Quran akan defend kita seolah-olah kita jadi Al-Quran itu sebagai peguam bela. Tapi kalau kita baca Ramadan saja, lepas Ramadan tak ada kerugian. Jadi oleh kerana masa tak mengizinkan saya mohon kemaafan daripada hadirin hadirat, dan saya minta kemaafanlah sepanjang saya mengajar di sini kalau terguris perasaan dan sebagainya, saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan kita 0-0. Jadi akhir sekali kita teruskan perjuangan kita untuk mencari Lailatul Qadar. Kalau boleh tiap-tiap malam lah sehingga penghujung Ramadan, jangan duk tunggu malam ganjil, jangan duk tunggu malam 27 sahaja. Jadi saya rasa kalau kita buat mula daripada malam ini sehingga ke penghujung Ramadan, insya-Allah Lailatul Qadar itu akan turun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.